Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Irawati Borusinaga dengan NPM 21110081 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas HKBP Nomensen Medan. Di dalam video ini kita akan membahas tentang novel Belenggu. Apakah novel Belenggu termasuk ke dalam karya sastra Pujangga Baru? Supaya kita dapat mengetahuinya, apakah Belenggu memiliki ciri-ciri karya sastra Pujangga Baru? Buku ini mempunyai sejarah yang menggemparkan, ditolak oleh Balai Pustaka, ramai dipuji dan dicela, tetapi akhirnya tak urung menjadi salah satu roman klasik modern Indonesia. L.K. Bohan dalam Pujangga Baru 1940, banyak impian, banyak perasaan, banyak pikiran dan kritik, Hartono dan lain-lain, bukan lagi emansipasi, rahasia dan sebagainya yang menguasai hati dan otak. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah indahnya hidup yang sudi, hidup yang bermanfaat bagi masyarakat umum. H.B. Jasin dalam Pujangga Baru tahun 1940 dipaksanya pengarang berpikir sendiri, mencari sendiri jawabannya yang timbul dalam kalbunya. Sultan Takdir Ali Sabana dalam Pujangga Baru tahun 1940 yang menarik hati dalam buku Armin ini ialah permainan perasaan dalam suatu. Pernah Yamin berkata bahwa sebenarnya Armin lebih bersifat penyair dari Sanoe Sipane. Sekian dari video saya, terima kasih.